Jumpa lagi di Galeri 76. Kali ini saya akan tunjukkan kepada semua pemirsa, khususnya bebatuan yang berada di kanan kiri dari kubah lava 2021 yang jarang terekspos. Ini adalah batuan yang mirip stupa. Untuk posisinya ini berada di sisi selatan dari Gunung Merapi. Dan batuan yang mirip stupa ini dulu pernah runtuh sekitar bulan Desember sebelum munculnya kubah lava di lereng sebelah barat daya ini. Baik, nah sekarang menuju ke puncak atau ke daerah sisa lava 1992, yang mana di puncak ini ada batuan yang menonjol. Ini juga hampir sama dengan batu stupa. Nah, itu sudah kelihatan. Untuk puncak-puncak di sebelah barat dan barat daya dari Gunung Merapi ini memang jarang tervisualkan karena selalu tertutup oleh asap sulfatara. Baik, bergeser ke bawahnya. Ini dinding di mana yang atas tadi ada batuan yang menonjol mirip stupa. Ini bergerak untuk menuju ke belakang dari kubah lava. Nah, ini adalah batuan yang berada di belakang kubah lava 2021. Seperti inilah suasananya. Terlihat serem, keluar asap dari bawah di antara bebatuan yang ada. Naik sedikit. Nah, ini berada di sebelah kiri atas dari kubah lava 2021. Ini adalah batuan guguran dari sisa lava 1992. Nah, ini di titik ini keluar asap. Ini memang sudah dari dulu keluar asap. Ini berada di sebelah kiri belakang dari lava 2021. Nah, ini di belakang kubah lava 2021 juga, yang agak sebelah kanan. Nah, saya tarik. Nah, posisinya di belakang kubah lava itu, kubah lava 2021. Untuk puncak Merapi ini terlihat asap tebal sekali, dan di satu titik ini terlihat batuan yang dulu saya sebut watu tumpeng. Di sini posisinya. Nah, bergeser ke belakang dari watu tumpeng, yang mana ada keluar titik asap di situ. Baik. Sekarang akan saya tunjukkan letak tebing yang berada di belakang dari kubah lava 2021 ini. Zoom akan saya tarik. Nah, posisinya di sana. Nah, ini kebetulan juga pas ada guguran yang mengarah ke arah jalur luncuran yang sudah ada. Nah, seperti inilah visual puncak Gunung Merapi pada pagi hari ini. Baik, sekarang saya akan menuju ke belakang dari sisa lava tahun 1997. Batuan yang menonjol ini jarang sekali tervisualkan karena selalu tertutup oleh
asap yang keluar dari tubah lava baru ini. Setelah melihat bebatuan yang berada di sekitaran kubah lava 2021 ini, saya cukupkan sekian dulu video saya ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Yang jelas kita harus tetap waspada dan mudah-mudahan Gunung Merapi ini tetap aman-aman saja. Sekian dulu dan terima kasih.